Pasangan Dude Harlino dan Alisa Subandono semakin peduli pada kesehatan. Apalagi Alisa, sebagai ibu menyusui, ia benar-benar memperhatikan kesehatan dirinya. Paling penting itu dokter bilang memang pertama itu minum harus lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita diberitahu kalau manusia itu harus minum 1,5 liter setidaknya setiap hari atau sama dengan 8 gelas, kita itu harus tidak 10 sampai 12 gelas gitu. Jadi memang harus lebih banyak karena kan ketika menyusui cairan banyak yang keluar juga, takutnya dehidrasi nanti berdampak ke anaknya. Terus kalau untuk makanan sendiri nggak ada diet khusus, cuman memang dokter menyarankan harus makanan yang bergizi. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu semua tercakupi dan kalorinya memang lebih banyak dari yang biasa kita makan karena kan menyusui itu katanya setidaknya 500 kalori sudah terbuang. Sebagai pasangan yang baru dikaruniai anak, Dude dan Ica punya pengalaman unik dalam mengurusi buah cinta mereka. Belum cukup makan asam garam dalam mengurus anak, Dude dan Alisa sering dilanda rasa panik apabila si kecil menangis. Lumayan panik, iya pasti gitu, karena kan yang namanya bayi, ketika dia merasa sesuatu yang tidak enak dengan badannya, yang bisa dia lakukan itu kan hanya nangis. Dan nangisnya itu berkepanjangan gitu. Kita berdua sudah mencoba segala suatu cara supaya aduh gimana ya untuk menenangkannya gitu. Ternyata akhirnya kita konsultasi ke dokter, ternyata memang karena dia sedang kondisi badannya sedang tidak fit gitu. Jadi akhirnya satu-satunya apa obatnya? Menyusui gitu. Jadi memang ASI itu obat, salah satu obat untuk bayinya. Jadi banyak-banyak disusuin. Jadi sesering mungkin karena otomatis itu sama istirahat juga. Lantas bagaimana dengan perkembangan buah hati Dude dan Ica sekarang? Kita utamakan ke buah dan sayur. Buah dan sayur ya. Kalau untuk pengelolaan karbohidrat, ya kemarin pisang, wortel, brokoli, terus apel, semangka, pepaya gitu. Tapi memang utamakan itu buah dan sayur dulu. Kalau untuk karbohidrat dan protein nanti ketika usia sudah 7-8 bulan. Punya istri dua, Kiwil punya cerita menarik. Simak ceritanya di video Cumicam. Oh.